Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin bin Ebakar. Saya berasal daripada Kedah tapi sekarang menetap di Putrajaya. Dan sekarang kita menjalankan perniagaan untuk Dapur Hang Laksa Kedah. Kita start buat bisnes daripada tahun 2013 lagi. Dalam perniagaan ni sebenarnya macam-macam. Cabaran dia sangat tinggi. Saya start 2013 tu dalam bidang bakery selama 2 tahun. Tapi selepas 2 tahun, tahun yang ketiga tu kita dah mula jatuh. Banyak sangat cabaran. Kemudian kita bangun balik pada tahun 2016. Kita buka untuk laksa pula. Cabaran dia sebenarnya kalau bidang bakery ni masa tahun tu sebab dia dah start untuk ekonomi dah mula turun. Macam cendawan tumbuh untuk bidang bakery ni. Saingan tu terlalu sengit. Dengan harga barang dah semakin naik, kita tak boleh nak survive. Jadi kita terpaksa cari solution untuk buat bisnes yang orang kata pendapatan terlebih cepatlah untuk hari-hari punya sale. Bagi saya, kalau kita buat bisnes tak ada mentor ni sebenarnya macam tak ada hala tuju. Sebab kita was-was kat mana kita sebenarnya, tujuan kita nak ke mana. Bila saya tengok iklan ni sebenarnya start dia daripada Facebook. Iklan tu hari-hari. So saya sebelum saya datang ni saya dah search, dah kita tengok dulu apa dia punya program, macam mana dia punya apa perjalanan dekat dewan dia macam mana. So saya pergi ke SRB dulu dan masa tu saya rasa Sifu Najib ni saya boleh masuk. Maksudnya kita boleh terima dia punya cara penyampaian dia, kita mudah faham lah. So daripada situ dah habis yang program SRB, masa tu juga kita decide kita nak masuk yang first class punya. Maknanya kita nak tambah lagi, maknanya tak habis kat situ je. Sebab saya fokus dekat kedai sebelum ni, jadi online kita kurang. So bila datang sini baru kita nampak kelebihan FBX ni dengan konten yang kita kena buat. And maknanya kita tak boleh buat sesuka hati. Kalau kita buat FBN, kalau kita tak belajar orang, kita boleh buat tapi tak capai matlamat. Malah kita buang lagi duit untuk benda yang tak sepatutnya. Bila kita dah ada mentor, kita boleh draft dengan betul lah. Saya sarankan kalau orang yang kat luar, sekarang ni banyak orang buat FBX. Tapi dia punya perjalanan dia banyak yang tak betul. Jadi dia kena datang ke seminar ni untuk bersama Sifu Najib supaya dia lebih jelas. Maknanya dia tak banyak lagi terlompok-lompok apa kesilapan yang dia buat tu dapat dikurangkan lah. Ucapan dia terima kasih banyak-banyak sebab dia beri satu impak ataupun orang kata aura yang sangat kuat supaya kita berubah ke arah yang lebih baik. Dan teknik penyampaian dia tu yang menyebabkan orang mudah faham dan kita tertarik untuk datang. Jadi siapa yang belum lagi sertai seminar ni, kena cepat-cepatlah pergi ke dulu ke dia punya page, tengok macam mana program tu berjalan and then terus daftar. Good luck untuk Sifu Najib untuk lahirkan lebih ramai usahawan dan jutawan, dan saya harap saya antara golongan yang akan jadi jutawan di bawah Sifu Najib.